Ratusan bobotoh dukung Persib saat latihan di Stadion Sidolik, Rabu, 30 Agustus 2023. Kedatangan mereka juga jelang laga Persija melawan Persib pada 2 September. Bersama mereka, spanduk besar bertuliskan, "Kami takkan berpaling, selamanya Persib Bandung, love and dedication the only one forever," dan, "Doa kami tetap yang terbaik untuk tim Persib." Seusai latihan, para penggawa Persib beserta staf pelatih menyambut dan mendengarkan aspirasi bobotoh yang berpesan untuk membawa 3 poin saat lawan Persija Jakarta. Seusai mendengarkan motivasi, Mark Klopp bertanya kepada ratusan bobotoh tersebut, "Mengapa mendukung di sesi latihan, bukan di dalam stadion? Kenapa kalian dukung tim saat sesi latihan, tetapi tidak datang saat bertanding?" ucap Klopp saat di hadapan para bobotoh. Sontak pertanyaan tersebut langsung dibalas dengan lantang oleh bobotoh yang menjelaskan alasannya karena manajemen. Klopp sudah tahu masalah antara manajemen Persib dengan bobotoh. Pemain naturalisasi Belanda tersebut tetap mengajak bobotoh untuk datang ke stadion saat Persib bertanding di Gbla. Klopp mengungkap, dirinya sangat merindukan nyanyian bobotoh di sepanjang pertandingan dan selebrasi Viking Club saat Pangeran Biru memenangkan laga. "Kami butuh kalian di sana. Kita semua harus berkumpul dan satu. Kemarin kami bermain, tidak ada orang, sedikit penonton. Saya tahu masalah kalian, tapi pemain butuh kalian semua," ujarnya dengan lantang. Seperti yang diketahui, bobotoh sedang melakukan aksi menepi sejenak sejak laga pekan ketiga saat melawan Dewa United di Stadion Gbla pada 14 Juli 2023 lalu. Aksi menepi sejenak ini dilatar belakangi oleh rasa kecewa bobotoh terhadap manajemen yang dianggap menyulitkan dengan adanya kebijakan sistem penjualan tiket terbaru. Terdapat 2 tuntutan utama yang dilayangkan bobotoh, seperti kenaikan harga tiket yang tidak sesuai dengan pelayanan dan sistem pembelian tiket yang menurut mereka dipersulit.